Alhamdulillah Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Teman-teman sekalian Ada hal yang mengusik kita ketika kita melihat Ada seorang perempuan datang ke masjid Lalu bawa anjingnya sambil marah-marah Reaksi yang paling normal yang dilakukan oleh kaum Muslimin jelas marah, jelas mereka berang. Apalagi yang ada di masjid, kita nggak kebayang kalau kita lagi ada di masjid, kondisi kayak begitu. Kira-kira mungkin apa yang kita lakukan? Kita juga mungkin termasuk yang mau nyeret, perempuan itu keluar karena dia nggak bisa disadarkan secara uh, damai, nggak bisa dibilangin secara biasa, dan anjingnya itu kemudian malah lari-lari kemana-mana. Setelah itu. Netizen ramai mengomentari kasus ini, memberikan pandangannya dengan kasus ini, dan memberikan seperti apa sih seharusnya kaum muslimin harus bertindak. Dan saya juga melihat ada ragam komentar, ada macam-macam komentar, termasuk diantaranya adalah komentar ada orang-orang yang menyamakan kasus ini dengan kasus di zamannya Nabi. Ketika ada seorang badui datang ke masjid, kemudian kencing di masjid, maka para sahabat yang ingin menghardik, yang ingin uh, mencegah, yang ingin uh, menghukum badui ini kemudian dihalangi oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Kemudian uh, Rasul membiarkan dia melakukan hajatnya, kemudian uh, menasehatinya, lalu meminta para sahabat agar mengguyur bekas kencing itu dengan air ini menggambarkan keindahan yang sangat luar biasa nah mereka kemudian menyamakan harusnya kita nggak usah marah-marah kita nggak usah sepaneng kita nggak usah ribut ya lakukan aja seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan jadi ada orang-orang yang sok bijak kemudian uh, muncul mengatakan dalil seperti ini dan kita nggak tahu seperti apa uh, yang dia yang yang dia alami ya maksudnya kita nggak tahu kalau orang ini benar-benar nggak ngerti ataukah sengaja dalam menggunakan ayat ini maaf sengaja dalam menggunakan hadis ini untuk kepentingan kepentingan yang lain tapi sebenarnya situasinya nggak benar-benar sama sih karena kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memahami ketika ada seorang badui yang kemudian kencing di masjid itu Rasulullah sangat memahami bahwa saat itu orang kan belum terlalu faham tentang Islam, orang nggak tahu tentang Islam. Lantas Badui ini ketika dia datang lalu kemudian kencing di masjid, bukan maksud dia untuk menistakan agama, bukan maksud dia untuk menantang kaum muslimin, tapi perbuatan itu murni karena dia tidak paham. Karena perbuatan itu murni sebab tidak paham, kalau seandainya dia dihardik, dimarahin mungkin kejadiannya malah lebih parah. Mungkin dia lari-lari keliling masjid dengan kemudian uh, masih tetap kencing misalnya atau ya apalah. Yang jelas Rasulullah paham bahwa orang ini tidak tahu. Maka tidak tahunya orang ini menjadi sebuah alasan yang sangat kuat untuk Rasulullah memberikan contoh seperti tadi. Maka kalau ada orang nggak tahu tentang Islam orang itu kita kasih tahu dan kita tidak berang dalam tanda kutip kalau orang itu nggak tahu. Sama seperti anak-anak yang nggak paham, nggak ngerti dalam satu perbuatan lalu dia salah, tentu kita nggak akan marah sama dia. Tapi kita akan menasehati dia supaya dia nggak berlaku seperti itu lagi. Tapi lain kasusnya dengan yang yang kita lihat yang viral di sosial media itu. Orangnya bawa anjing, datang ke masjid, ngegas marah-marah, dan diomongin malah nendang-nendang, malah mukul-mukul, malah makin makin berang, makin sadis. Ini yang harus kita ketahui adalah kalau andaikan ini nggak tahu kok ya agak sulit menerimanya. Kalau dikatakan gila, nggak waras, mungkin dan akan Lepas kalau seandainya orang itu memang dikatakan gila dan gak waras. Tapi masa ya orang-orang gila dan gak waras ini sangat banyak sekali munculnya terus-menerus. Dan kenapa dibiarkan itu kan ya. Ini kan adalah sesuatu yang bakal bisa merusak. Merusak hubungan antar umat beragama. Walaupun kita yakin nggak semua orang seperti itu. Tapi coba lihat. Sikap-sikap seperti ini kalau dibiarkan akan muncul dalam berbagai jenis perlakuan walaupun ini adalah walaupun perlakuan itu adalah sesuatu yang ringan, yang kecil. Contoh misalnya kalau kita bahas tentang masalah anjing dan uh, orang pakai sepatu masuk masjid, oke okay lah ini adalah perkara yang besar. Tapi perkara-perkara kecil meremehkan ajaran-ajaran Islam Seolah-olah setiap kaum Muslimin itu harus bertoleransi dalam arti mengikuti apapun kata-kata yang selain Muslim, ataupun kemudian ibadah-ibadah e, di dalam Islam itu dicirikan sebagai e, apa namanya, sebuah hal yang, ya, sebuah hal yang inilah mengganggu ketertiban ide-ide Islam dikatakan sebagai makar dan seterusnya. Ya ini kan adalah adalah sebuah hal yang sama yang dibangun dari seperti ta seperti ini, pembiaran. Pembiaran atas satu peristiwa yang harusnya ditindak secara benar tapi mungkin tidak diberikan pada porsinya. Akhirnya apa lagi yang terusik? Yang terusik adalah rasa keadilan. Nggak, after all, teman-teman sekalian, saya cuma mau bilang kalau seandainya orang-orang yang ngomong bahwa zaman Nabi itu begini, 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 hadisnya tuh begini. Lalu kemana aja Anda ketika orang-orang Muslim menginginkan bahwa apapun yang terjadi di masa Rasulullah itu kembali lagi untuk kita terapkan sekarang. Kepemimpinan Abu Bakar, kepemimpinan Umar bin Khattab, kepemimpinan Utsman bin Affan, kepemimpinan Ali bin Abu Thalib itu juga berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan contoh mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Khalifah para Khalifah yang ditunjuki oleh Allah. Kenapa kalau ada orang-orang yang ingin mengembalikan diri mereka pada syariat Allah sebagaimana zaman Nabi, lantas dikatakan ah zaman onta, ah itu kan zaman dulu. Sementara kalau kejadian begini muncul orang-orang sok bijak yang mengatakan Nabi dulu begini dan Nabi dulu begitu. Pertanyaan pertanyaannya, kenapa Anda mengambil sebagian daripada perilaku Nabi, tapi tidak mengambil perilaku Nabi secara keseluruhan? Bagaimana Nabi mengurus politiknya? Bagaimana Nabi mengurus ekonominya? Bagaimana Nabi mengurus keluarganya? Bagaimana Nabi punya pandangan terhadap hukum-hukum yang dulu beliau terapkan di Madinah? Kenapa kita tidak meniru Nabi secara, secara keseluruhan? Atau jangan-jangan ada maksud-maksud tertentu orang-orang itu untuk mengucapkan perkara-perkara seperti ini? Oh jangan marah, oh nggak apa-apa, Nabi itu dulu begini. Iya yang enak-enaknya saja, yang menurut mereka betul saja, yang sesuai dengan keinginan mereka, mereka kutip ini dari Nabi. Begitu ini tidak sesuai dengan nafsu mereka, mereka bilang, oh kita harus reinterpretasi, oh kita harus Uh, mengartikan ulang kita harus uh, melakukan dekonstruksi dan segala macam jangan-jangan anda ini bukan mau untuk meniru nabi tapi anda menyesuaikan dengan hawa nafsu anda dan ini bukan tentang fikih sebenarnya anjing boleh nggak masuk uh, masuk masjid oh kalau ini ini fikih syafi ini fikih Fiki hanafi nggak nggak bukan itu bukan tentang fikih anjing masuk masjid ini tentang rasa keadilan dan ini tentang keberpihakan saya Felix Yau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.